Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. 2-3 minggu terakhir ini sudah melakukan perkuliahan dan menggunakan aplikasi baru dari DSI. Tapi dalam pelaksanaannya masih banyak terkendala, walaupun ada banyak perbaikan juga dari pihak DSI. Semoga ke depan jadi lebih sempurna lagi. Tapi untuk mensiasati itu, saya akan melakukan tutorial menggunakan sistem absensi terbaru, bukan yang 2 tahun, 3 tahun belakangan ini Bapak Ibu gunakan. Jadi ini ada sistem baru, bisa merekap dan langsung bisa digunakan untuk PKD. Seperti itu, seperti biasa awal kita masuk ke menu SIM akademik Bapak Ibu, masuk ke menu aplikasi, masuk aplikasi SIM akademik, masuk dosen, perkuliahan, data kelas, kelas kuliah, periode akademik, dipastikan periode yang berjalan, semester gasal 2022-2023. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita berikan absen. Seperti contoh ini punya Bu Ratna sebagai sampel psikologi eksperimen. Kita pilih detail, masuk ke absensi. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ini saya lihat juga ini di pertemuan kedua banyak yang bisa gitu. Untuk manualnya ini ada beberapa minggu ya. Ada minggu pertama, minggu kedua. Ini kita pilih sesuai dengan perkuliahan yang akan kita absen di minggu keberapa. Jadi ketika kursornya masuk ke angka ini akan terlihat tanggalnya. Ini akan saya memberikan sampel yang minggu pertama tanggal 12 September, kita klik, kemudian edit presensi dan dosen mengajar. Ini dosen juga bisa absen di sini, hadir atau alfa. Kemudian kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada presensi keterangan, ada hadir, alfa, izin, sakit, terlambat. Ya, kita sesuaikan saja Bapak Ibu, kita klik ini H, kita klik H, hadir atau alfa. Kemudian kalau umpamanya satu kelas itu masuk semua, bisa klik langsung H. Seperti itu, jika sudah bisa diklik simpan. Kemudian untuk kembali lagi perkuliahan, data kelas, kelas kuliah. Nah, ini absensi mahasiswa yang tadi kita lihat sudah terlihat. Nah, jadi Bapak Ibu, keterangan ini bisa dilihat. Ini presensi no mobile, berarti tidak pakai aplikasi. Kalau ini pakai aplikasi. Jadi kalau manual seperti ini tidak bisa mendeteksi jamnya. Kemudian untuk mencetak persentase kehadiran, kita masuk ke menu cetak, jenis cetak, persentase absensi, tampilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan langsung terlihat persentasenya. Jadi ketika Bapak Ibu perlu mendadak, bisa langsung mencetak secara mandiri. Kemudian apabila Bapak Ibu mengganti kuliah di tanggal yang berbeda, bisa masuk ke menu jadwal perkuliahan. Tinggal kita pilih pertemuan keberapa, keempat misalnya, kemudian kita klik detail, klik edit. Nah, ini menyesuaikan. Kemudian klik simpan, nanti akan terupdate di
manu absensi. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.